Ustaz, bagaimana tanggapan kita sebagai anak jika kedua orang tua kita ingin bercerai? Kita berusaha untuk mendamaikan semampu kita. Kalau tidak mampu, maka kita tak berbuat baik kepada mereka berdua, ya. Kita tetap berbuat baik kepada mereka berdua. Dua-duanya kita baiki. Meskipun mungkin yang salah menurut kita ayah kita, meskipun menurut kita yang salah ibu kita, tetap saja dua-duanya kita baiki. Karena wajib bagi kita untuk menyambung silaturahim kepada keduanya. لبيك اللهم لبيك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, kita menyadari bahwa puncak rukun Islam adalah ibadah haji, dan itu menjadi dambaan, cita-cita, harapan yang diinginkan oleh setiap muslim, bahwa mereka berharap sebelum mereka pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka menunaikan ibadah haji. Dan inilah kesempurnaan dari rukun Islam, kewajiban yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, ayyuhan nas innallaha qad farada alaikumul hajja fahujju, wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi kalian untuk menunaikan ibadah haji, maka tunaikan ibadah haji. Laka wal mulk لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك